Jadi amonium nitrat ini sebenarnya banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bahan baku untuk pupuk karena dia mengandung banyak nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi memang amonium nitrat bisa digunakan juga untuk bahan tambahan, untuk bahan peledak, ya, bahan peledak untuk apa pertambangan, ya, bahan peledak untuk aplikasi industri apa transportasi ketika membuat terowongan jalan misalnya, ya. Oke. Itu memang digunakan. Jadi aturan-aturan di beberapa negara mengharuskan kalau dalam jumlah besar, misalnya di atas 1000 ton kalau di Uni Eropa, itu diharuskan ada inspeksi setahun sekali melihat bagaimana penyimpanan di gudangnya itu apakah dengan benar, sirkulasi udaranya dengan benar, apa potensi-potensi bahayanya seperti apa, itu harus dilakukan. Nah, sayangnya memang di banyak negara perihal chemical safety and security ini belum berjalan dengan baik, sehingga inspeksi seperti ini kadang-kadang dianggap sepele, ya, sehingga tidak dilaporkan, tidak terdeteksi seperti itu.